الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في القران الأديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Kuliah 7 Menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua dan kita diberi kelancaran, diberi keikhlasan menjalankan ibadah saum Ramadan ini sehingga kita nanti pada akhir finis dari ibadah Ramadan itu betul-betul menjadi orang yang fitrah. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan adalah materi tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu membersihkan diri. Allah memberi dua jalan kehidupan pada manusia: yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, yang kedua tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah tazkiyah membersihkan diri, yang kedua tansia mengotori diri. Ketika kita mendengar kalimat Idul Fitri, Idul Fitri itu maknanya sangat luas. Karena Idul Fitri adalah bentuk tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Maka ketika orang melaksanakan sholat Idul Fitri, dan mereka berbondong-bondong untuk menuju kerabat untuk berhasil rahim, bahwa dia telah menjadi orang yang fitrah, orang yang bersih dari dosa setelah dididik oleh Allah selama sebulan di kawah candra di muka. Pemirsa yang Allah, ada beberapa jalan atau beberapa cara untuk tazkiyatun nafsi. Yang pertama dengan cara syakurun. Orang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Yang serang, sering dipahami oleh kita bahwa orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu mengumpulkan tetangga setelah maghrib, kemudian kita membaca yasin bersama-sama, setelah itu dikasih makanan. Jadi yang ada di benak kita, kalau mendengar syukuran seperti itu. Padahal yang disebut syukur yang abadi itu bukan cara seperti itu. Syukur atas nikmat Allah yang abadi sebagai bentuk pembersihan diri adalah orang yang mampu berbagi kenikmatan, berbagi rasa dengan orang-orang yang duafa orang-orang yang tidak mampu, dengan anak-anak yatim. Ayat itu menunjukkan betapa efek positif sangat luar biasa bagi orang yang bersyukur. Kenapa saya katakan ada efek positif luar biasa? Karena orang yang bersyukur itu, Allah bakal memberikan kenikmatan yang lebih. Coba bayangkan, ketika seseorang dikasih uang yang banyak, harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, usaha yang maju, pertanyaannya: apakah dia termasuk orang yang senang, tidak menjamin kekayaan yang banyak itu menjadikan seseorang yang tenang, menjadikan seseorang yang nikmat? Ternyata, banyak orang yang kekayaan dan hartanya banyak mereka itu tidak merasa nikmat hidupnya tapi dihantui oleh rasa ketakutan dan rasa ketakutan itu menjadikan dirinya gelisah dan galau tatkala perasaannya sudah diganggu itu adalah bagian bentuk terkecil dari azab Allah kepada orang yang tidak bersyukur maka kenikmatan di dunia ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga Allah dalam Al-Qur'an berfirman wa in ta'udhu Allah ya Allah tusha jadi, kenikmatan Allah kalau dihitung dengan cari, dihitung dengan matematika, tidak bisa dihitung. Maka, bentuk syukur terhadap nikmat Allah itu menjadi kewajiban dan bagian daripada membersihkan diri. Bentuk syukur dari nikmat yang dimiliki, yang bentuknya harta, berarti kita harus mengeluarkan zakat, impak, dan sodakohnya. Tatkala kita mampu berimpak dan bersodakoh, berarti kita mampu berbagi rasa pada orang lain dan ketika kita mampu berbagi rasa pada orang lain berarti kenikmatan Allah itu bakal langgang di diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara bersyukur dengan kali dengan cara suburun. Suburun itu bersabar. Sebab hidup ini penuh dengan onak dan duri, tidak pernah kehidupan ini sebanding dengan cita-cita. Tidak pernah kehidupan ini sebanding dengan keinginan. Banding lurus itu tidak ada dalam hidup. Tatkala kita belum punya istri atau belum keluarga, membayangkan bahwa ketika saya berkeluarga, begini ini dan begitu, tapi begitu kita berumah tangga, persoalan itu jadi beda. Itu menunjukkan bahwa hidup manusia itu diikuti dengan takdir, maka tidak lepas takdir hidup, bakal mengintai seseorang. Ketika kita paham waktu kita dan hidup kita itu diikuti oleh takdir Maka yang harus dipahami oleh diri kita Tidak selamanya takdir itu menyenangkan Berarti kita harus hadapan sabar Allah dalam Al-Quran menjelaskan kalimat sabar itu dengan kata sifat jamil Jamil itu kalau di kata jamil ini kalau dimasukkan atau disamakan dengan manusia itu bisa cakap dan cantik maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sobron jamilan itu adalah bentuk yang sangat indah. Artinya kalimat sabar itu gampang diucapkannya tapi susah untuk dilaksanakannya. Ketika orang mampu melaksanakan sabar maka orang tersebut kategorinya termasuk orang yang bersih dirinya. Karena orang yang bersih dirinya bakal selalu hidup bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Maka jalan yang kedua untuk menjadikan orang bersih diri atul dengan sabar. Kemudian yang ketiga dengan cara ru'ufun. Ru'ufun itu penyantun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang penyantun itu tidak perlu menunggu kaya. Orang dermawan tidak perlu menunggu banyak uang. Sebab perlu diingat oleh kita, bahwa hidup ini dengan amal soleh, tidak semua orang yang bekerja itu mendapatkan hasil kerjaannya yang positif, tidak semua orang yang bekerja hasil kerjaannya sesuai dengan ekspektasi pemikirannya, tapi ternyata banyak orang yang bekerja yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka apabila kita menjadi ruufun orang yang penyantun dalam kehidupan berarti kita telah membuat amal soleh dan perbuatan amal soleh itulah yang akan mendapatkan dan mendatangkan rezeki buat kita. Jadi ru'u pun jadi penyantun harus menjadi ideologi dan akidah bagi semua muslim. Karena pekerjaan itulah pekerjaan yang mulia. Sehingga bagi seorang penyantun tidak perlu menunggu jadi orang kaya. Tidak perlu menunggu menjadi orang yang banyak uang. Tidak perlu menunggu harta benda itu harus ada dulu, tapi apapun yang kita miliki, tatkala orang lain membutuhkan, kenapa tidak kita untuk menyumbangnya? Karena bagaimanapun, ketika kita menyumbang, mengeluarkan harta yang dikeluarkan kita untuk menyantuni orang lain, maka aliran dana, aliran rezeki dari Allah lewat amal soleh kita itu bakal terus mengalir. Jadi, kalimat ru'upun kesimpulannya. Siapapun yang mampu beramal soleh dalam bentuk penyantunan, maka jangan takut sengsara. Sebab yang disebut kemiskinan itu terjadi karena Allah memiskinkan hatinya, bukan miskin hartanya. Akibat orang tidak mampu menjadi penyantun. Selama kita ada keinginan dan mampu berbuat baik, maka jangan takut sengsara, jangan takut kelaparan. Sebab dengan adanya penyantun dan sifat tabiat penyantun dalam diri kita, maka rezeki Allah selalu mengalir pada diri kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Rahimun. Tazkiyatun nafsi membersihkan diri itu dengan cara penyayang. Ketika penyantun adalah bagian dari proses hidup untuk mengalirkan rezeki pada diri kita, maka sifat penyayang pun sama. Ketika ada orang kelaparan, kemudian kita ngasih beras, maka ketika kita ngasih beras pada orang itu, kita harus pakai dalil, harus pakai iman. Beda dengan memberikan dan menyayangi anak kita, berapapun yang diminta oleh anak kita, berapapun yang diminta oleh istri kita, kita punya. Insya Allah, bakal kita berikan. Sekalipun tidak punya, pasti kita akan mencari pinjaman ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita. Kenapa demikian? Karena untuk menyantuni, untuk mengasih sayang, atau memberikan kasih sayang terhadap keluarga dan anak, tidak perlu pakai dalil, tapi memberikan kasih sayang pada orang lain itu harus pakai dalil. Artinya, ketika seseorang menyayangi orang lain, ada sifat kasih yang muncul pada dirinya, maka tentu saja itu harus dilandasi dengan nilai iman dan keikhlasan. Sebab, apabila kasih sayang itu keluar dari diri kita, dari hati kita, menyayangi orang lain, menyayangi orang yang tidak mampu, menyayangi makhluk yang lain tanpa ada nilai ikhlas, tanpa ada nilai iman dalam diri kita, maka sayang tersebut tidak menjadi amal soleh dan tidak akan mampu menjadikan orang lain pun menjadi orang yang bahagia. Kenapa demikian? Karena menyayangi seseorang, menyayangi makhluk, menyayangi binatang atau menyayangi apapun, apabila lahirnya dari konsep ikhlas, dari konsep keimanan, tentu saja bakal beda rasanya bakal beda dirasakannya dan bakal beda dilihatnya dengan orang yang menyayangi orang lain itu atau makhluk orang makhluk lain tanpa adanya landasan iman dan ikhlas itu bakal beda. Kemudian yang kelima ada halimun. Halimun itu adalah sangat bijaksana. Tazkiyatun nafsi itu pun perlu dibentuk dengan sifat bijaksana. Siput bijaksana ini seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rasulullah itu jangankan kepada sahabat-sahabat, kepada musuh yang membenci saja sangat bijaksana. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW setiap kali mau pergi ke masjid, dia selalu diludahi oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ketika beberapa waktu Rasulullah merasa kaget karena kafir Quraisy yang selalu Meludaki dia itu tidak ada. Maka Rasul bertanya kepada sahabat, siapa kafir Quraisy yang mengganggu aku ke masjid itu kemana? Kok nggak ada? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang itu lagi sakit. Bagaimana tindakan Rasul pada waktu itu? Rasul sangat bijaksana. Begitu mendengar orang yang membencinya itu sangat sakit, sakit. Maka Rasul pergi ke rumahnya. Membawa sekaranjang kurma. Kemudian menengok orang yang membencinya. Kaget. Luar biasa. Orang yang selalu mengganggu Rasul ketika pergi ke masjid, begitu dia lagi sakit datang Rasulullah. Bukanlah kawan-kawan sahabat-sahabat yang se-ideologi yang datangnya, tapi orang yang dibenci yang dimusuhi datang. Kemudian Rasulullah memberikan kurma kepada orang tersebut. Orang itu akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat yang berdekat oleh Rasulullah SAW. hari pemirsa yang bertanya Allah itu adalah bagaimana? Bijaksananya mendengar satu masalah, sehingga rasul tidak kelihatan marah sekalipun rasul dianiaya. Maka, sunnah yang paling susah itu adalah bagaimana kita mencintai orang yang membenci kita. Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita sehingga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.